Hari ini tanggal 16 Mei 2017. Kebetulan hari ini orang tua kami tiba di tanah air setelah menunaikan ibadah umroh bersama 90 jemaah dari PT Armina Areka Perdana yang berangkat pada tanggal 4 Mei 2017 kemarin. Kami akan menjemput dua orang tua kami di Bandara Juanda, Terminal 1A, untuk kedatangan jemaah umroh dengan menggunakan pesawat Saudi. Ujiannya tapi besar. Hotel bintang 5 di Madinah menggunakan hotel Al Taibah, dan di Mekah Al Mukarromah menempati hotel Marwah Rotana, tepat berada di depan Masjidil Haram. Jadi setelah kita keluar dari hotel Marwah Rotana itu langsung pelataran Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bayar mahal sesuai dengan apa yang kita terima. Fasilitasnya kita bayar mahal, mendapat fasilitas bagus, mendapat pelayanan yang baik, penerbangan yang tanpa transit dari Juanda langsung Madinah, dan pulangnya pun dari Jeddah langsung Juanda Surabaya. Dan di sana makanan pun untuk makan pagi, sarapan, untuk makan siang hingga makan malam sangat melimpah. Jadi kita enggak pernah berpikiran akan kekurangan untuk makan, karena PT Armina Areka Perdana melayani jemaahnya dengan tulus dan tidak akan melantarkan jemaahnya pada saat berada di tanah suci, baik di Madinah maupun di Mekah. Bagi yang ingin umroh di PT Armina Areka Perdana, bisa diawali dengan membayar DP sebesar Rp3.500.000, dan untuk haji plusnya bisa membayar DP 5 juta dan menjalankan program silaturahmi haji umroh seperti yang saya lakukan dan leader-leader Armina Areka lakukan untuk melaksanakan ibadah umroh dengan gratis.